warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Senam Yana Energy Medicine. Salam UNKA Universitas Kehidupan. Ya Pak, Energy Medicine atau bisa dikatakan energi untuk pengobatan. Energi tak ubahnya sama dengan seperti antibody yang harus diproduksi untuk kebutuhan badan kita. Antibody ini hanya bisa atau imun itu sendiri bisa diproduksi melalui lewat adanya konsumsi seperti membutuhkan vitamin E ataupun vitamin C. Itu harus diproduksi, dan produksi itu ya kadang sedikit, kadang banyak. Taubahnya energi pun sama, mesti kita produksi. Artinya ada yang harus digerakkan, artinya harus ada yang diaktifkan, apa? Supaya apa? Imun kita, antibodi kita, energi kita bisa kita dapatkan untuk, ya tadi, untuk kesehatan kita, untuk menjaga kestabilan kita, baik itu emosional, baik itu dalam intelektual kita, bahkan spiritual lahiriah dan batiniah kita. Ya, insya Allah untuk menghadapi ya pandemik, goncangan kehidupan ya, segala sektor yang kita hadapi ini, inilah saatnya kita menggunakannya. Teman-teman, silakan dibuka dulu, duduk, relax, tenangkan. Tarik nafas dulu. Ingat, memohon dalam getaran kita, hati dan jantung itu dengarkan. Dengar, tetap jantung kita, hembusan nafasnya. Apa yang kita bacakan, apa yang kita ingat, apa yang kita ingat, itulah bacakan. Di mana kau ingat, bacakan. Di mana kau bacakan, ingatlah kepada siapa di situ. Ada keyakinan kita yang dalam hati, baik dalam pikiran kita, upayakan apa yang kita ingat. Maka ucapkan dalam hati ataupun secara dari mulut kita. Baik kita panggil Allahu Akbar, atau Subhanallah, atau Alhamdulillah, atau pujiannya dan lain sebagainya, atau astungare dalam bahasa Bali, bersyukur, ataupun apalah memuji, salam dan lain sebagainya, dari keyakinan hati kita. Insya Allah kita dapatkan energi yang namanya energi medicine. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, setelah mengucapkan itu, maka telapak tangan ini yang di atas lutut ini terasa ada gemetaran, atau seperti ada magnet atau semut kecil-kecil yang ada di ujung jari ini. Strumnya sangat kecil, itulah energi. Nah, bagaimana energi itu? Kita harus berbanyak ataupun menggunakannya supaya menjadi medicine atau pengobatan ataupun imun ataupun antibody kita. Apalagi pandemi menghadapi, misalnya menghadapi virus corona yang pertama ini belum ada vaksinnya, belum ada namanya untuk obat. Salah satunya itu kita menggantungkan diri kepada apa yang tadi kita ingat, apa yang kita harus ucapkan. Berlindunglah sesuai dengan keinginan. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Subhanallahirrahmanirrahim. Silakan angkat barang-barang, pelan sekali kita angkat. Allahu Subhanallahirrahmanirrahim. Lepaskan. Ini kenapa kita harus lepaskan lagi? Ini adalah jalur-jalur meridian. Apa itu jalur meridian? Jalur cahaya yang akan digunakan oleh energi tersebut. Dari ujung telapak tangan, rasakan Allah Subhanallah. Ikhlaskan di sini, mau dibacakan apa? Kalau kita ingat, seperti keyakinan saya yang saya ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar.
dengan sadar penuh hati dan pikiran kita, jiwa dan raga kita pasrah, ikhlaskan. Maka yakin di sini akan gemetar. Berdoa, memohon lagi supaya energi yang ada di tubuh kita, hidup kita bersama. Yakin. Nah, dengan sendiri jaga di sini itu akan ketarik. Dia akan bergerak. Nah, ini semua sudah ada gemetaran di sini. Pelan-pelan kita masukkan Allah. Seperti sikap mohon. Kita ditunjukkan dulu. Baru masukkan. Masukkan ya. Tekan sedikit oleh kita jari-jarinya. Bisa diucapkan apa yang tadi ingat yang kita harus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa cukup, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Allah Akbar. Dia dorong ke depan Allah Akbar. Tiap gerak Allah Akbar. Nah, dia dorong ke depan sedikit. Siap-siap. Ibu jari pelan-pelan dibuka satu persatu jari-jari. Seperti kita mau berdoa. Buka pelan-pelan dulu. Perhatikan. Perhatikan tangan kita, mata kita tertuju kepada. Lalu buka pelan-pelan sedikit, dia akan bergerak sendiri seperti apa? Ada magnet, mengurai, tarik menarik, dorong. Dia akan bergerak pelan-pelan. Nah, ini magnet sudah terasa begini-gini, sudah ada magnet, gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet inilah yang akan tadi menjadi energi medisnya. Ini mulai terasa hawa panas. Itulah. Dan gemetaran seperti ada semut. Subhanallah. Tahan dulu sekian. Allah subhanallah. Gemetaran ikhlaskan. Jangan ditahan di sini di pundak, jangan ditahan. Gemetarannya kemana? Ini jalur meridian sudah masuk. Dia bergetar. Masukkan subhanallah. Alhamdulillah. Kalau mengucapkan alhamdulillah, dia ala terus alhamdulillah atau astungkara bahasa Bali. Astungkara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia akan bergerak ke arah wajah seperti sebelum Allah. Alhamdulillah, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Dia akan ke wajah. Lalu tekan, tek ke atas, ke belakang, memenuhi kepala, masuk, sok, bisa perhatikan teman-teman. Nah, masuk, tak telinganya ditutup, kali ini tak masuk, ke depan lagi, ke kening, sok, ke ujung, antara mata, turun ke bawah. Masuk lagi ke ulu hati ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke bawah lagi. Usahakan segitiga ke pusat. Dia akan bergerak. Ini adalah namanya jalur meridian. Energi. Lepas, masukkan. Buka lagi. Nah, ini sudah mulai lemas sekali dan ada terasa getaran. Nah, mulailah apa yang kita bacakan. Mau zikir apa, mau ujafa apa. Boleh silakan panggil. Supaya apa? Bila tadi gemetaran tambah besar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Rasakan di antara ini. Begitu diucapkan, ini gemetaran. Itulah energi manusia.
Semakin banyak kita mengucapkan apa yang kita butuhkan, maka semakin berat, besar energi. Kita siap menggunakannya. Supaya apa? Tadi, melepaskan kekacauan energi yang sudah seharian kita gunakan, entah kemana dan entah bagaimana. Kita fungsikan diri untuk memperbaiki struktur-struktur energi yang ada di tubuh kita. Angkat pelan-pelan, subhanallah, Allah, subhanallah. Pelan sekali, rasakan gemetarannya. Allah Akbar, rasakan. Nah, masukkan lagi itu. Masukkan dulu. Nikmatin semuanya. Jalur meridian. Tertamu di hati di sini. Lagi kita ucapkan apa yang kita ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 8 kali, bisa 7, bisa 9. Masukkan. Baru dia akan dorong ke depan. Dibuka lagi seperti tadi. Alhamdulillah. 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 Subhanallah. Nah, dada akan seperti ini lagi. Usahakan merasakan dulu getarannya. Pelan sekali kita merasakan getarannya. Ada seperti magnet antara ini dengan ini, tangan dengan telapak tangan yang kanan dan kiri. Getar sedikit aja. Ini seperti magnet. Nah, magnet itulah yang namanya energi medicine. Gelombang energi yang kita akan gunakan. Silakan. Nah, tangan kiri dulu atau ke depan, silakan. Dorong ke sini. Ini sudah ada rasa hawa panasnya, segala macam. Tekan dulu, rasakan dulu ada magnet di sini. Masukkan. Nah, baru menunjukkan ini. Tekan. Sudah. Allah. Tarik ke belakang. Sampai ke belakang. Pun. Tekan lagi. Tarik. Nah, masuk ke telinga. Putar di sini. Tuh. Masukkan ke jarinya. Tak. Ke sini ke tiang. Tak. Balikan. Tak. Lepas dong ini apa? Ya, lepas. Badan di sini sudah tutup, panas kan? Itu sudah mengalir energi. Sekali lagi, satu lagi, buka. Rasakan dulu energi. Ya, aktivasi mulai masuk lagi. Tangan ke depan. Perhatikan. Ya, masukkan. Masuk ke kening, ya seperti tadi, ya. Ya masuk, tak, ini balik, tak, kuat, yang kencang, yang kuat. Oke. Alhamdulillah, masuk ke kening, subhanallah. Ya. Pinggang, pinggang, set ke belakang, lalu ke depan. Nah, kalau mau kakinya silakan, kita mundur dulu. Nah, kakinya boleh. Nah, itu. Nah, ini dada dulu gini kan, masukkan. Rasakan dulu gemetar. Bisa ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ya. Masukkan, angkat, buang, melepaskan sesuatu. Boleh, satu lagi. Ya. Masukkan lagi, buang, yang kuantan, lepas. Nah, itu melepaskan. Nah, badan kita sudah ringan. Boleh dirasakan dari kuda pres. Kuda pres, silakan. Nah, ini sudah merasakan energi sudah fresh. Nah, berikut boleh dengan
ini mengafirmasikan dan energi kita gunakan nanti ada paruan gerakannya dari priyama sampai jurus satu dan sampai sekian ya, tergantung dari apa kebutuhan kita yang kita. Nah itulah energi, sama halnya antibodi yang harus diproduksi. Apalagi kalau kita rajin meditasi atau berzikir, udah gitu kita singgah berzikir, duduklah 5 menit atau 10 menit atau minimalnya 15 menit kita berzikir, apa yang kita ucapkan, apa yang kita yakin. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita ucapkan atau kita tadi atau tidak bersuara dalam hati, rasakan getaran di tanah, rasakan sekujur badannya mengalir itu energi. Ini mau jatuh, terus terang jatuh berdebar kan kita semua. Ini jatuh apa rasa berdebar, maka kita butuh ketenangan, ucapkan yakin. Rasakan gelombang getaran darah mengalir. Rasakan napasnya. Ini cara untuk berzikir, bisa dibuka telapak tangan. Ada juga dengan cara meditasi dengan telapak kaki kirinya di sini, ini di atas seperti ini posisinya, bisa tidak? Pak, ya. Nah, di atas ini besar, ini. Nah, kalau kamu turun, ya, bim, ya, bim, ya, bim, ya, mak, ya, hembusan nafas, bim datang ya, jatuh, ya, mak, ya, mak, ya, bim, apa? Kalian ucapkan, ya, ya, mak. Itulah maksud yang ya, hembusan nafas, min detak jantung. Ya, min. Ya, min huruf ya dan min. Ya. Ini cara meditasi. Bisa dan cukup pelan-pelan turun. Nah, posisi kita tinggal gini. Ini cara meditasi menggunakan energi ya, yang sekali lagi bisa dibuka. Nah, kalian bisa bergerak olah jiwa nantinya. Dia akan bergerak, ikutin saja lepaskan. Kalau sudah seperti ini, dia akan bergerak sendiri. Ini dalam keadaan sadar, normal kita. Pikiran kita masih mencermati, menikmati, memikirkan, tidak dalam keadaan seperti yang macam-macam. Tidak. Nah, ini pengolahan jiwa. Silakan ikut gerakan. Ini mengandung angin. Bisa untuk berdiri, kalau sanggup untuk berdiri, dia akan bergerak. Nikmati. Nah, mau berhenti, ucapkan subhanallah. Alhamdulillah, dia akan bergerak, subhanallah. Kembali lagi. Nah, tutup lagi ke sini. Cukup lagi. Nah, begitu guys. Kita sudah fresh, beda rasanya. Silakan dicoba aktivasi energi ini berikut. Mau dicoba juga dengan panduan gerakan senam nyamannya, silakan. Ini aktivasi energi tentang dari kalbu atau hati dan jiwa. Insya Allah akan bisa mengurai dilema yang kita hadapi pandemi ataupun virus corona. Insya Allah, semua yakin dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.